Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang tutorial VB.net, Visual Basic.net. Adapun judulnya untuk kali ini adalah cara membuat soal pilihan ganda menggunakan radio button, ya. Baiklah, langkah-langkahnya kita jalankan Visual Studio-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2010 ya. Ya, kalau sudah kita masuk ke New Project. Ya, di sini kita bikin namanya APP ya, aplikasi membuat soal pilihan ganda ya. Membuat soal pilihan ganda. Ya, dia disimpan di latihan VB.net ya. Ya, kalau sudah kita oke. Ya, di sini kita sudah masuk ke form desainnya, kita atur dulu ya. Di sini kita akan membuat contoh-contoh soal dari pilihan ganda ya, atau multiple choice ya. Ya, langkah-langkahnya di sini kita menggunakan radio button ya. Ya, kita ambil dulu radio buttonnya. Kita cari di bawah ya. Atau di atas ya, di atas. Ah, ini radio buttonnya ya. Nah, ini radio buttonnya. Kita atur dulu di sini. Fontnya kita rubah menjadi 12 ya. Kita cari font ya. Ah, ini font ya. Kita ambil fontnya. Kita rubah menjadi 12 dulu. Ya, sudah. Ini sudah, ini kita bikin button ya, tombol buttonnya kita ambil dulu. Ya, ini ya tombol buttonnya. Kita rubah juga hurufnya 12 ya, kita bikin 12 semua biar dia enak dilihat ya. Ya, kalau ini sudah, radio buttonnya kita copy ya. Kita bikin sebanyak 4 buah. Ini caranya kita letakkan di sini, kita tekan Ctrl dan klik bawa ke bawah, jangan dilepas ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Kalau ini sudah, kita bikin label ya. Kita buat label. Ya, label. Kita letakkan di atas sini. Font-nya juga kita rubah menjadi 12 ya. Label di sini, kita copy juga ke bawah sini ya. Ya, di bawah sini, sebentar. Label ini kita rubah teksnya menjadi keterangan ya. Nah, ini keterangan. Di sini kita akan
membuat pilihan ganda ya, membuat soal pilihan ganda. Ya, kita ketik dulu. Ini kita copy dulu. Ya, kita ketik dulu yang di atas ini sebagai contoh soalnya ya. Siapakah presiden pertama Indonesia? Ya, itu sebagai contoh soalnya ya. Ya, kita letakkan di sini. Ya, ini juga bisa kita bold bisa ya, kita hitamkan misalkan ya. Kita bold. Nah, seperti itu ya. Ini label ini kita rubah teksnya menjadi A ya. Nah, seperti itu ya. A, kita copy ke bawah. B, copy lagi ke bawah. C, copy lagi ke bawah. D ya. C, terus D ya. D. Nah, seperti ini. Ini kalau dia kurang kurang dekat, kita geser dekatkan dikit ya. Seperti itu ya. Ini bisa diatur-atur ya, dibikin sesuai kreasi masing-masing ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau ini sudah, buttonnya kita bikin jawab ya. Nah, sudah, kalau sudah di sini kita bikin label satu lagi ya. Ini keterangan. Nah, di sini kita copy satu lagi. Nah, ini isinya kita kosongkan ya. Namanya kita bikin label cut aja ya, label cut namanya ya. Nah, kalau ini sudah, jangan lupa kita simpan dulu ya. Simpan dulu, sudah itu ini formnya ini bisa kita rubah teksnya ya. Namanya soal pilihan ganda ya, form soal pilihan ganda ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat codingnya ya. Oh, ini kita rubah dulu radio buttonnya ya. Radio buttonnya, teksnya kita rubah dulu. Yang pertama ini kita bikin Soeharto. Yang kedua kita bikin BJ Habibie. Ya, BJ Habibie. Ketiga SBY ya, atau Susilo Bambang Yudhoyono ya. Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, itu keempat ya, baru Soekarno ya.
Insinyur Soekarno. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan memasukkan codingnya ya. Dari di menu jawab ini kita klik dua kali. Nah, di sini kita gunakan fungsi if. If radio button 1 ya, yang atas sekali ya, itu radio button 1 titik cek ya, cek cek sama dengan true ya, dan LBL cut sama dengan LBL cut titik teks ya, sama dengan jawaban Anda salah ya, itu ya. Selanjutnya sama ya, kita copy saja ya. Itu yang kedua, ketiga, keempat kita copy saja. Dua, tiga, empat ya. Tinggal kita rubah, kalau itu radio button 1, ini radio button 2. Name-nya bisa dirubah, bisa ya, nggak dirubah juga nggak apa-apa. Ini tidak saya rubah namanya ya. Yang terpenting kita ngerti dari pendefinisiannya ya. Kalau kita rubah jadi namanya, atau kalau nggak kita rubah juga nggak apa-apa. Nah, yang terakhir jawaban Anda benar ya, radio button 4 ya. Nah, kalau ini sudah, jangan lupa kita simpan dan coba kita jalankan ya, kita run. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita pilih A, jawab. Nah, jawaban Anda salah. Kita pilih B, jawab. Jawaban Anda salah. Pilih C, jawab. Ya, jawaban Anda salah. Pilih D, jawab. Nah, ini jawaban Anda benar ya. Seperti ini. Di sini juga kita bisa menggunakan message box ya. Coba kita tambahkan lagi di sini. Kita gunakan message box di bawah sini ya. Message box ya. Nah, misalkan kita ketik di sini jawaban Anda salah, coba lagi ya. Koma, oke. VB exclamation ya, kita gunakan ini. Koma, petik dua lagi ya. Sini kita buat jawaban salah. Nah, kalau sudah,
Nah, sudah ya. Kita coba. Kita simpan dulu. Ya, misalkan B. Jawaban Anda salah. Coba kita pilih A. Nah, ada pesan-pesan ini ya. Jawaban salah. Jawaban Anda salah. Coba lagi. Oke. Ya, itu bisa. Bisa kita tambah ya. Untuk yang BCD-nya bisa kita copy saja ya. Ini juga formnya mau kita ketengahkan bisa ya. Kita ambil start position. Kita ambil center screen ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, ya dia langsung di posisi di tengah. Sekarang kita coba lagi, kita copy ya yang message box-nya. Kita copy. Kita paste di sini. Ini juga kita copy. Kita paste di sini. Ini juga. Nah, ya di sini. Jawaban Anda benar ya, selamat ya. Nah, seperti itu ya. Di sini jawaban benar. Nah, coba kita coba lagi ya. Kita simpan dulu. Kita jalankan lagi. Ah. Wah, jawaban Anda salah. Coba lagi. Ya, di sini juga ada tulisan jawaban Anda salah. Coba kita langsung D. Ah, jawaban Anda benar. Selamat ya. Di sini juga ada tulisan jawaban Anda benar. Untuk yang jawaban benar ini kita bisa menggunakan VB information ya. Bisa kita gunakan VB information. Nah, ya. Coba kita simpan, kita jalankan lagi. Jawab A. Jawaban Anda salah. Coba lagi. Coba kita pilih D. Nah, ya, jawaban Anda benar. Selamat ya. Seperti itu ya. Bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan bila ada yang ingin ditanyakan, di komen di bawah. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya yang juga ingin belajar Visual Basic. Terakhir, loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video dari channel Zahbi ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.